sebenarnya nggak boleh. Oh, bisa barbecue juga, Beb. Lihat nih. Barbecuean kita kalau mau nginep di sini rame-rame. Tuh. Iya, oh ya, Sunda mah bebakaran, lain barbecuean. Ya, kamera siapa mati? Kita ke sini. Oh, ini buat camping-camping juga ada. Di sini berapa kalau camping doang? Hah? Oh, bisa buat camping juga ini di sini. Udah dicas. Kita langsung ke bawah ke penginapan yang sananya. Ini buat camping juga bisa tanya jawab ya di sini di saya. Camping untuk camping kayaknya nggak ada harganya di sini deh. Kakak kalau camping kayak gini berapa? Ya. Kalau camping kayak gini berapa bayarnya? Di weekend itu 550. 550. Iya, buat kayak gini. Iya. Oh, kalau yang penginapan kayak gitu satu. Itu 750. Berapa? 750. 7,5. Iya. Oh, harus jalan ke sana. Iya. Oh, ini 505. Aku boleh lihat ya? Disediain apa aja? Oh, udah dapat breakfast sama ini. Segini. Cukup berapa orang? Ayo kita lihat yang penginapan yang itu harganya 750. Oh, dia lagi riwe jika emak-emak. Itu padahal udah dicas semalaman loh. Dan mama biarkan dia riwe dengan kegiatannya. Apa? Biarkan mama riwah dengan ke itunya dia ya. Kita jalan aja ke sini. Ma, ayo ma. Nih. Masih ke sana. Kita review masjidnya dulu ya. Musola. Masjid bagus nih masjidnya. Modelnya. Kita nanti ke sana buat penginapannya. Yang di sini ini masjidnya dulu kita lihat. Pokoknya bagus banget deh. Nih masjidnya nih bagus ya. Ini kita lihat dari dekat nih masjidnya. Iya kan emang kamu tim riwah. Siga ponakan aing siapa kalau ngomong goblok tolol. Ke bawah ya. Itu buat penginapannya kan aku tadi nge-review masjid. Udah tadi kesana kan. Itu kan semalam nih penampakan. Harusnya semalam kita dari sini juga penampakan pas malam hari. Ambil dari itu aja. Ya, berarti. Ya, gitu. Ya. Mana yang penginapan 7,5? Ini benar-benar tempatnya tuh enak banget buat ngobrol, buat santai.
Oh, ini masjid lewatnya dari sini ternyata. Nih, penginapannya mana sih? Lobnya kayak gimana? Ini liatin enak banget pokoknya. Tuh. Buat ngadem, ih beneran. Iya, tiket masuk 25.000. Kalau mau naik wahana-wahana lain bayar lagi. Nah. Ini kita lihat kamarnya. Kita lagi nge-review. Iya, ini ada. Aa, punten, kita lagi nge-review tempat. Boleh lihat dalamnya? Oh, lihat dalamnya enggak boleh. Oh, enggak boleh. Oh, lihat luarnya aja. Oh, ya udah. Enggak tahu, aku enggak nanya. Enggak tahu, enggak nanya. Om, jadi enggak boleh diliatin. Iya, enggak boleh. Dilihat. Oh. Enggak boleh. Berarti emang luarnya aja. Iya, buat kalian. Jadi luarnya aja ya. Nah, kayak gini nih penampakannya. Nah, kayak gini. Kayak gini. Ini yang berapa? 7,5. Ini yang 1,2 di weekday. Oh, ini salah. Ini yang 1. Weekday-nya 900.000. Kalau yang 750 itu di bawah. Oh, yang di bawah lagi. Ya, oh, ada lagi. Yang... Ada lagi, guys. Salah. Aku salah, maaf. Yang ini ternyata berapa? Ah, coba ngomong ini ganteng. Ini 1,2 yang tipe deluxe di weekend. Di weekday-nya 900.000. Oh, ya. Udah dengar ya, pemirsa. Nah, gitu. Iya, guys. Makasih, Ah. Ah, ganteng. Ini aku mau lihat ke sini. Nanti mau ke sana yang harga 7,5, ini yang harga 950. Kalau di weekend 1.200. Nah, nih kayak gini. Udah ada, kayaknya udah ada dapurnya juga deh tadi dalamnya. Ngelihat dari luar dikit. Enggak boleh masuk ternyata. Dalamnya enggak boleh. Oh, bisa barbecue juga, Beb. Lihat nih. Barbecuean kita kalau mau nginep di sini rame-rame. Tuh. Iya, oh ya, Sunda mah. Sunda mah bebakaran, lain barbekyuan. Oh. Ya. Dia mama riwe. Nih, ampun bagus ya ini. Bagus banget ini. Tuh, ini yang di ujung ada ininya loh dia. Oh, ada emang ada balkonnya. Kita lihat dari sini ya. Ini ada balkonnya ternyata. Tuh, enak banget buat beneran enak banget buat ngadem ini. Iya, dia ada sunanya dulu. Channelnya apa, Kak? Cenah. Romeo Renjani Channel. Emang kita khusus buat nge-review tempat-tempat wisata biar banyak yang minat. Tuh, ada balkonnya enak banget ternyata. Dimintain nomor handphone aku juga tadi. Nah, ini paling ujung nih. Ini kalau malam bagus banget lampunya, jadi kayak apa, bukit bintang gitu ya. Iya, 7,5 nih. Tuh, liatin, bagus banget, enak tuh. Harusnya, aduh, maaf, ih, bagus itu. Lihat, mau naik flying fox tuh bayar lagi. Flying fox tadi berapa? Tadi di sini ada flying fox. Flying fox 20.000, Skynet 15 nih. Kamu mau naik tempat? Ayo kita lihat yang penginapan yang harga 7,5. Yuk, yang di sana itu. Kita lihat penginapan yang 7,5. Ya kan tadi di sini ada flying fox, ada sky bike. Adrenalin swing, helikopter, sky swing, skynet, sky free, tree, helium. Semuanya udah ada harganya di sini ya, bisa dilihat. Hah? 15.000 helium namanya. Iya. Helium. Kita lihat dulu nih, kita liatin yang harga 7,5. Mana lewatnya? Tuh ada kok. Ya. Bisa. Lihat sini.
Tuh, ini harga 7,5. Nah, ini ada harga 7,5. Nih. Buat kalian yang pengen nginep yang di atas tadi harga 1.200 pas weekend. Pas hari biasanya 9,5. Nah, kalau yang ini 750. Kayak gini. Ya ampun, enak banget ini, mah. Yang ini 7,5, 750. Nah, yang ini 750. Tenda gitu ya. Nah, kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Buat honeymoon ini enak banget. Hah? Oh iya, nggak tahu aku. Beneran ya? Toilet di mana? Ada itu di dalamnya. Ada. Cok. Nggak apa-apa. Tuh, ini buat honeymoon. Enak banget ini yang 7,5 buat santai di sini. Keren, guys. Hai, Aa. Ini kalau toilet di mana? Kalau pas nginepnya yang di sini. Oh, di sana. Oh. Oh, toiletnya misah ternyata yang nginep di sini. Toiletnya misah ya? Oh, sering bareng di mana? Di ujung. Oh, gitu. Ih, enak kan. Apa? Kamu mau apa? Oh, ini toiletnya. Toiletnya di sebelah sini. Toiletnya di sebelah sini. Ini bagus banget, beneran, sumpah. Baru kali ini nemuin tempat kayak gini. Karena mungkin gue orang luang. Beneran, keren. Keren tempatnya, beneran. Sumpah. Tuh, ini yang beneran dinamakan liburan dan nginep bener-bener tuh kayak gini nih. Jauh dari keramaian kota. Jauh dari bisingnya kota. Dan adem banget tuh. Ini kalau malam indah banget. Kemarin malam kita belum sempat turun ke sini, jadi kita ngeliatinnya di saat siang hari. Ya. Ya. Udah. Ah, ganteng dada dulu. Aduh, kumisnya Aa. Mangga Aa. Aa ganteng dada dulu. Ayo, udah kita beres. Udah. Udah yang tadi kan yang 1.200, ini yang 7,5. Harus didengerin baik-baik ya itu. Mau ngopi di mana, guys? ini ada. Kita di atas sana. Masuk, kita semalam di sana. Ini kalau malam lebih indah lampunya. Ya siang juga indah sih, indah banget. Udah. Enggak boleh, jangan ditiru ya. Boleh. Iya. Di sini aja yang deket, aku udah haus. Ikutin terus Romeo Rinjani di part berikutnya. Saksikan terus Romeo Rinjani channel. Bye bye. Matiinnya yang mana ini?